Perusahaan investasi JP Morgan Chase & Co. berencana akan menggugat Tesla Inc. sebesar 2,3 triliun rupiah. Dan gugatan ini dikeluarkan setelah pihak Tesla dianggap melanggar kontrak terkait waran saat terjadi lonjakan harga saham. Perusahaan investasi JP Morgan Chase & Co. berencana akan menguat produsen mobil listrik Tesla Inc. Ulangi, perusahaan investasi JP Morgan Chase & Co. berencana akan menggugat produsen mobil listrik Tesla Inc. mencapai 162,2 juta dolar Amerika atau sekira 2,3 triliun rupiah. Di mana gugatan tersebut dilayangkan setelah pihak Tesla dianggap melanggar kontrak terkait waran saat terjadi lonjakan harga saham. Dilansir oleh Reuters, sebelumnya Tesla sepakat untuk menjual waran kepada JP Morgan. Dengan waran tersebut, bank investasi asal Amerika dapat membeli saham Tesla dengan harga lebih rendah dari harga pasar sebelum kontrak berakhir pada bulan Juni-Juli 2021. Sementara itu, dalam kontrak perjanjian, JP Morgan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga. Namun demikian, saat kontrak waran berakhir, harga saham Tesla justru melesat hingga 10 kali lipat, sehingga perusahaan milik Elon Musk tersebut harus menyerahkan saham atau uang tunai kepada JP Morgan. Adapun dalam gugatan, Tesla disebut telah menjual waran untuk mengurangi potensi dilusi saham dari penjualan obligasi terpisah yang dapat dikonversi demi menekan kewajiban pajak. Meski demikian, hingga saat ini pihak Tesla belum memberikan klarifikasi terkait gugatan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.